Rumah di Ampera, Kemang dengan lebar muka 24 meter dan row jalan 8 meter sangat luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di LC Hooker Kebayoran Baru. Kita eksplor. Saya pasarkan kali ini dengan luas tanah 1.100, luas bangunan 1.200, wow ya, dengan lebar muka 24 meter, row jalan 8 meter. Dan ini space dari masuk ke halaman untuk ke garasi dan untuk ke carport. Jadi ini area lobby. Dan ternyata di sebelah sini adalah akses jalanan dari mulai pintu garasi menuju ke taman belakang, dan ini melalui taman samping. Luar biasa. Dengan spesifikasi kamar tidur 5+4 dan kamar mandinya 6+2. Sangat luar biasa kegagahan dan kemewahan yang kita lihat. Untuk pertemuan kali ini di channel YouTube saya kali ini, saya tidak akan panjang lebar dulu meliputnya karena ini masih proses dekorasi. Saya akan hadir kembali setelah dekorasi selesai. Harganya ini hanya 47 M saja, itu pun masih nego, nego sampai deal. Saya sekarang berada di lobi menuju ke bagian teras, inti dari rumah ini yang bagian depannya. Nah, ini saya berada di teras di mana ini adalah plafon dari teras dan kanan kirinya adalah pilar yang dari marmer, dan di belakang saya ini ada dua pintu untuk menuju ke ruang utama, dan pintunya pun masing-masing ada dua slide. Jadi di sebelah kanan ini pintu dua slide, sebelah kiri pun pintu dua slide, dan semuanya wood yang tebal. Ini area foyer dari rumah ini, sebelah kirinya adalah area khusus menerima tamu. Ini lagi proses dekorasi ya, dengan vintage yang kekinian, kisi-kisi. Nah, ini adalah area full dari ruang keluarga atau ruang tamunya, di mana ini menjadi ruang andalan dari rumah ini, dan inilah ceilingnya yang sangat tinggi menjulang. Itu lantai 2, ini lantai 1, dan itu plafonnya bermodel batik. Saya sekarang berada di teras halaman belakang yang ruang andalan juga rumah ini. Ada 6 pilar dan di sini ada nantinya akan ada dining table, dan di sini mungkin akan ada sofa untuk pertemuan keluarga. Dan ini saya berada di jalanan yang menuju ke kolam renang. Jadi ada pijakan, ada batu-batu, kanan kirinya rumput dan pohon-pohon. Nah, ini kolam renangnya. Kebetulan lampunya masih mati ya karena sedang proses perbaikan sana sini supaya cakep terlihat ya. Semua kusen yang ada di rumah ini full kayu, dan kayunya kayu tempa, wood sangat tebal. Dan ini plafon semua terang, kubikel. Dari teras dan halaman belakang dan kolam renang rumah ini langsung terakses ke dining table. Ini on process ya, tenang aja, nanti begitu selesai dekorasi saya akan hadir kembali. Nah, ini dining table, langsung aksesnya ke dapur, di mana dapurnya keren banget ya. Dapur aja view-nya ini taman belakang, teras belakang. Nah, dapur pun mau masak pun ini view-nya ke kolam renang. Let's go.
saya berada di lorong lantai 2 dari rumah ini. Ini adalah seling yang tinggi, lantai 2 ke lantai 1. Di sini ada 5 kamar tidur dan semuanya kamar mandi dalam. Dan ini sekarang saya mau menuju ke teras halaman belakang dari lantai 2 rumah ini. Lantai 2 yang view-nya ke kolam renang halaman belakangnya. Jadi luar biasa, ini jadi ruang keluarga juga yang view-nya langsung alam. Bisa juga di nanti di sini diberi ruangan untuk gym. Ini view-nya. Bagaimana? Kita sudah eksplor tuntas satu unit saya yang berada di wilayah Ampera, Kemang, Jakarta Selatan. Rumah dengan lebar muka 24 meter, luas tanah 1.100 dan luas bangunannya 1.200, kamar tidurnya 54, kamar mandinya 62, taman depan, taman belakang, taman samping, kolam renang, pokoknya ini rumah full hijau. Total bisa parkir mobil di dalam halaman rumah itu sebanyak 8 mobil. Luar biasa, luas banget, dan harganya itu loh hanya 47 M saja. Itu pun masih nego sampai deal. Untuk YouTube kali ini masih kurang detail ya, karena semuanya lagi sedang proses dekorasi. Nanti saat dekorasi sudah selesai, saya akan hadir kembali menampilkan YouTube yang akan lebih detail lagi, full dengan dekorasi. Oh ya, harga tadi sudah full furnis ya. Oke, info detail hubungin saya dan semua tim saya yang berada di RJ Hooker Kebayoran Baru.